sudah bermalam di sini, lalu yang seharusnya jalan jam 6 tadi tidak jadi karena kali ini banjir guys, kami tidak bisa menyeberang. Setelah menunggu 5 jam guys, kali ini sudah mulai turun-turun, sehingga kami akan coba untuk itu menyeberang guys. Ya, ini banjir cukup besar tadi ya. Tadi batu-batu yang ini tidak kelihatan, dan saat ini sudah mulai kelihatan setelah 5 jam menunggu. Ini akibat dari hujan semalam yang cukup deras, maka banjir seperti ini dan kami tidak bisa lewat. Itu kampung Degadai, ada gereja di sana, pemuda-pemuda di sini, dan kali ini banjir dari gunung atas guys. Hujan besar di sana dan selalu seperti ini. Kita siap cabut guys. Kalinya seperti ini guys. Tadi sudah sangat besar, sudah mulai seperti ini batu kelihatan, maka kami akan coba guys dari bawah. Itu di bawah sudah sangat gelap. Rencana mau hujan guys, tapi ya mau bagaimana, kami harus hadapi. Tidak ada yang harus ditakuti dalam dunia ini. Dalam nama Yesus pasti aman. Ini kalinya guys. Di sini cukup deras guys. Ya, cukup deras, sehingga kami akan coba menyeberang kali yang sebelah. Itu kali Adai guys. Menyeberang kali yang sebelah, lalu menyeberang lagi dari bawah sana yang agak lebar ke sebelah dan jalan. Itu rencana kami, mari kita coba. Guys, itu muara Kali Dege dan Adai. Kali Dege cukup banjir besar, maka seperti yang tadi kami sampaikan, kami menyeberang kali ini dulu. Kali Adai baru menyeberang di bawah lagi. Oke guys, kita cabut. Sebagian umat sudah tunggu di sebelah dari kali sebelah. Ya, kami sudah di tengah kali ini menyeberang. Ayo 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 cabut ini. Harap hati-hati karena lumayan deras guys. Ya. Ini derasnya di sini. Oh, ada kayu kecil. Harus hati-hati. Macem-macem. Au. Oke, aman. Ya. Ya, ya, ya. Iya. Ya. Ada kelain lagi toh. Oke, guys, ya. Dari sana tadi siang 11 sudah. Tinggal sekarang kita menyeberang lagi. Ini gabungan kali Dege dan Adai. Itu satu pemuda sudah berhasil. Yang lain ada di sebelah sini. Siap untuk menyeberang. Oke. Siap. Ya, ini sudah datang. Lewarta Dege Adai. Ya. Ya, ya coba ya. Oke, berhasil. Ya. Boleh, 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 Pace. Guys, ada anjing lagi menyeberang. Anjing lagi guys. Dia sudah berhasil. Itu ke tuannya ya. Ya, Suwarta dengan rombongan sudah siap. Kita menyeberang. Ini gabungan dua kali yang cukup deras. Harus hati-hati guys. Ya, saudara sudah berhasil. Ya betul. Oh. Apa itu bikin kamera toh? Ada. Au, pegang baik-baik supaya. Ya. Sampai di leher kah? Di mana kah? Terserah. Oke, guys. Ini gabungan dua kali. Jadi ada nada ini. Aku sudah mulai goyang-goyang. Ah. Bisa. Oke, ini aman, aman, aman. Berhasil. Ya, luar biasa. Oh, semua ini ikut. Ya, itu masih ada dua mama, tapi sudah aman. Kami yang mau jalan semua di sini. Ya, dari sini ke atas. Masih ada tantangan sedikit. Gimana anak kamu empat itu ini? Eh,
batu. Ya. Oke. Terima kasih. Akhirnya kami berhasil sampai di kali sebelah. Dari sana tadi. Dan kami siap lurus ikut kali ini lagi ke bawah. Ya, masih harus bermalam 2 malam lagi baru tiba di Ukago. Dua atau 3 malam. Ya, oke, cabut. Oke, guys. Kami telah tiba di sini. Perbatasan itu Dengadai dan Wawai. Kali seperti ini. Kami sudah menyelusuri kali ini dari atas. Ini kepala kampung yang mengantar kami. Lalu Mama dan kami siap melanjutkan perjalanan saat ini. Ya, di sini pertigaan ya. Untuk ke arah Wawai dan Unaige serta Daniode itu ada jalan satu di sana di samping kanan. Dan satu jalan yang biasa kami lewat itu di samping-samping kali ini. Itu biasanya kalau air ini tidak banjir maka bisa ikut kali. Tapi saat ini kali ini banjir maka kami harus lewat atas dengan catatan harus turun naik gunung yang sangat melelahkan, guys. Oke, kita cabut. Terima kasih untuk bapak-bapak kampung yang sudah hantar kami. Oke, bapak. Wah, sampai jumpa. Terima kasih sudah hantar kami. Ya. Oke, jalan lama. Kita naik lewat sini. Ya, guys. Ini juga lumayan banjir, guys. Jadi tambah besar kali yang di bawah ini yang sudah kami menyeberang dari atas tadi. Cukup berat ya. Harus menyeberang hati-hati, guys. Hujan tadi malam membuat banjir semua kali, guys. Kali-kali kecil juga seperti ini. Besar. Oke, ini jalan yang harus kami lewati. Ya. Ini, guys. Ini jalan terpanjang dan sangat melelahkan sebenarnya. Tapi mau bagaimana? Kalinya banjir seperti itu. Mau dan tidak, kami harus ikut jalan ini, guys. Oke, jalan. Ah, itu dia kali yang banjir tadi. Sekarang mulai turun sedikit ya. Karena mulai terang. Lalu biasanya lewat sana, saat ini kami lewat sini. Di sana lebih singkat tapi parah di sini, guys. Harus lewat jalan samping dan turun naik gunung di atas. Lewat gunung yang ada kelihatan biru-biru lalu turun ke kali lagi ada jembatan gantung dan sampai kami di bawah gunung sana. Sini satu tanjakan yang cukup mengerikan sampai di atas. Dan ini kami siap lanjutkan. Ini, guys. Kita tanjak ke atas, guys. Tanjakan parah. Ini licin cukup bahaya. Oh, ke atas. Naik, guys. Naik. Tanjak terus, guys. Ya, itu dia. Dari bawah tadi, guys. Naik ini. Ya. Apa berakhir di atas itu? Oke. Nikai. Ini kalau dari sebelah turun-turun naik lagi sana. Juga ngeri. Mari kita tunggu. Setelah naik lagi dari bawah. Sudah rumah. Bye-bye. Perkampungan. Ya, inilah. Oke, guys, masih hujan. Kami sudah melalui jalan turun naik yang sangat mengerikan. Dan kini tepat jam 2 lewat. 2:30 ya. Sampailah kami di pinggir kali lagi yang harus kami lewati dengan lintas ini pelada ya. Lintas di jembatan gantung. Oke, guys. Karena kali banjir seperti ini, maka kami harus menuju ke arah jembatan gantung, itu dia. Kami akan lintas di atasnya. Wah, inilah tangga-tangga naik ke jembatan, guys. Oke.
dan demikian jembatannya guys. Kali ada batu sebelah, ayo naik. Tunggu mama, tunggu dah, ayo. Oke, lewat ya guys, harus lewat satu-satu dulu guys, karena ini tali-tali sudah agak mulai lapuk-lapuk, jadi harus lewat satu-satu supaya aman dan tidak saling menjatuhkan. Oke, kami masih tunggu. Mama itu sudah aman, baru satu lewat lagi, begitu guys. Oke, satu lewat lagi, satu selamat. Ya, dan satu lagi, mama lewat lagi. Terakhir kami akan lewat. Oke, pemuda itu lewat lagi. Selagi mama, ya dia lincah, sebiasa. Oh. Oke, itu mulai aman. Jadi kita mulai naik lagi. Oke. Ini tangga-tangga yang dibuat. Payungnya kita lepaskan dulu supaya tidak mengganggu perjalanan ini. Sungguh mati. Aduh. Susah-susah, guys. Jadi, oke, mari. Cukup miring. Oke, guys. Inilah orang buat seperti ini. Iya. Syukurlah kita bisa lintas dengan aman di jembatan yang seperti ini. Dan sudah aman. Hehehe. Ini cek saya ya. Guys, airnya seperti bawah ini. Kalau jatuh ke bawah itu selesai guys. Sehingga hati-hati. Oke. Sini ini yang airnya deras sekali. Hampir saja kita oprol ke bawah guys. Salto. Ini ada tanjakan ya guys. Harus naik ke atas. Oke, berhasil lah sudah. Kita telah tiba di sebelah. Kita pulang dulu guys, ujung lagi. Setelah jembatan tadi, kami masuk di kampung Bebaya Gepunage. Ya, ini jalan rumah sudah bersihkan luar biasa. Dan kita terus melalui jalan ini menuju ke stasi Lebagi Punage. Ya, turun lagi dulu di atas sana, dan di belakang bukit sana juga ada gereja. Cabut. Oke guys, akhirnya kita akan naik tanjakan terakhir untuk sampai di kampung Lebagi Punage. Ya, itu mama sudah lewat dulu, ada di atas. Kamu nggak happy ada bakal uang? Mana kamu bawa money bawa kita? Mana kamu nak dua rawa HW now? Kamu memberikan penjara HP ada bakal uang? Kamu biar dah cakap kamu mewah wewet dia nak. Kamu tu mawin nak, kan tu ni hebat ni mawin nak. Nama ni yang nak dia nak. Wajar orang ketua mesti nak terai. Kamu tak mila jago. Wajar orang ketua mesti nak terai. Kamu di dua mata. Mara widi wa mati upiga adaka. Oto ma widi ono bako. Kaitu wa ja widi naka nabu kwa ino tena. Oto ka uga ega naimai. Punage sudah tiba di sini. Bermalam di Punage guys. Dan inilah mama-mama
yang jalan bersama sedang istirahat, ada pemuda dua, satu sudah duluan makan dan minum, dan kami akan lanjut perjalanan ini lewat jalan sana. Mana ini, sudah hilang jalannya. Ya, dan ada gunung biru-biru di belakang sana, itu sudah tempat tujuan kami. Guys, kita go. Guys, lagi istirahat lagi di sini, guys. Nah, ini jembatan masih diperbaiki. Bagaimana, sudah aman? Aman? Ya. Oke, guys, kita lewat, sudah aman. Oke, guys, jembatan sudah. Bagaimana? Hati-hati, guys. Hati-hati, ini dekat. Hati-hati, guys. Oke, guys, ini lah. Perjalanan hari pertama itu tidur di Degadai, hari kedua, hari ketiga di Tenayore, jumpa dengan saudara-saudari ini, dan hari keempat kami akan menuju ke kampung sana. Anda bisa melihatnya, Egipa lanjut, dan gulung yang paling belakang biru-biru, disitulah tujuan kami, guys. Ini kayak Anda bisa melihatnya seperti apa itu. Hey, kami akan tidur 2 hari di jalan untuk menuju ke sana, guys. Itu turun dan naiknya yang itu peserta perjalanan ini, guys.